pameran Defence Services Asia ini merupakan siri yang ke-18, manakala National Security Exhibition merupakan siri yang ke-3. Saya dan Dato' Saifuddin pada hari ini telah berpeluang untuk melakukan peninjauan persiapan terakhir untuk kedua-dua DSA dan NatSec ini, dan saya percaya bahawa segala persiapan akan dapat disempurnakan dan kita boleh mula segala-galanya dalam keadaan tip-top pada hari esok. Pada kali ini, kita akan dapat penyertaan daripada 1,324 syarikat yang meliputi 60 negara. Dan yang signifikannya, terdapat 34 negara yang mempamerkan pavilion mereka sendiri. Dan sudah tentulah ini sesuatu yang menggalakkan dan menggembirakan. Dan dari segi penyertaan, didapati bahawa ada peningkatan delegasi daripada negara-negara luar, terutamanya daripada delegasi yang terdiri daripada VIP dan sebagainya, dalam jumlah sebanyak 400 delegasi VVIP daripada lebih 50 negara dan juga wilayah. Program seperti ini atas nama DSA dan NatSec ini yang sudah memasuki siri yang ke-18 sejak 1988 menunjukkan satu perkara bahawa komitmen kerajaan dalam arti kata mendukung hasrat penganjuran program ini sebenarnya sangat memberikan manfaat besar kepada negara dan rakyat. Manakan tidak, kerana ini menjadi platform pertemuan yang memenuhi prasyarat untuk menjadikan DSA dan NatSec ini sebagai event antarabangsa yang sangat signifikan dalam jadual penganjuran acara-acara besar yang dituanrumahkan oleh negara. Dan saya sangat yakin acara ini tentunya akan mendapat pengiktirafan di peringkat global dan itu akan menyumbang mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pemain utama yang dihormati. What's the target untuk urus niaga yang berlaku ketika DSA ini langsungkan? Kita akan adakan majlis tanda tangan pada hari Rabu sebelah petang. Memang ada sudah pun dikenal pasti beberapa kontrak dan perjanjian yang akan ditandatangani bagi pihak Kementerian Pertahanan, dia lebih kurang dalam about 6 bilion. Kementerian Dalam Negeri lebih kurang 2.1 bilion, melibatkan 14 kesemuanya. Ya. Yeah.